Diinisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI, aksi akbar bela Palestina berhasil mengumpulkan jutaan orang yang berasal dari Jakarta hingga luar kota. Gaungan bela Palestina sudah terdengar sejak pukul 6 pagi. Alhasil, Monas seketika menjadi lautan manusia yang didominasi mengenakan pakaian serba putih serta membawa atribut Palestina. Seperti syal, bendera, hingga sepanduk Sambutan dan orasi dari berbagai tokoh juga terus membakar semangat massa Dalam menyuarakan dukungan terhadap rakyat Palestina Puisi dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Dengan judul Palestina Saudaraku juga menegaskan posisi Indonesia Yang terus membela dan mendukung Palestina Dukungan juga dilakukan dengan membuka donasi lewat kotak yang sudah disiapkan. Di samping itu hadir posko-posko seperti posko kesehatan, posokan air, hingga makanan. Harapannya masalah ini bisa segera dapat solusinya ya gitu. Palestina bisa free, bisa ngerasain hidup bersosialisasi kayak kita, kayak gini, kayak negara-negara lain, jangan sampai kayak jalur Gaza gitu. Anak-anaknya kasihan, bisa beraktivitas lagi, bisa sekolah lagi, bisa beraktivitas lah kayak kita, kayak biasanya. Seperti diketahui, kegiatan ini memiliki satu tujuan, yaitu menegaskan kepada dunia atas dukungan Indonesia terhadap Palestina. Bahwasannya, Indonesia berharap Palestina terbebas dari Israel dan tidak lagi mengalami penjajahan. Ya, harapannya terhadap Palestina satu. Arasina bebas dari segala penjajahan dan segera merdeka, merdeka dan insya Allah tidak ada lagi uh, pembantaian, tidak ada lagi penyiksaan bahkan pengusiran-pengusiran ya ini uh, sangat bertentangan dengan kemanusiaan kita juga gitu. Dukungan tersebut digaungkan bukan hanya tentang keagamaan. Lebih dari itu, banyak masyarakat dari Indonesia hingga mancanegara yang setuju bahwa ini sudah menyangkut kemanusiaan. Maka dari itu, para masyarakat dari belahan dunia termasuk yang tengah hadir di Monas mendukung kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Dari kota Jakarta, Tim Inspira TV melaporkan.